gimana bro, akhirnya tertarik juga ya, nah, seperti ini motif-motifnya bahan pakai perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hati Pemburuan. Pada kesempatan sore kali ini saya mau mencoba berburu lagi mas bro ya. Maaf saya kemarin nggak bisa absen. Sekarang ini baru mulai berburu karena ada masalah keluarga ya. Sekarang ini saya sudah putus semua dengan istri. Pikiran lagi sulit sekali mas bro. Tak bisa berpikir cerah apapun. Oke, sekarang ini saya mau coba buru lagi mencari bahan-bahan bonsai. Buruan saya sore kali ini bahan bonsai fruit ya. Lokasinya kurang lebih seperti ini mas bro. Buruan saya sore kali ini sangat-sangat indah sekali ya. Oke mas bro. Sebelum melihat keseruan perburuan saya kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja saya akan cari-cari bahan bonsainya. Mudah-mudahan sore kali ini mendapatkan bahan bonsai yang bermotif istimewa atau unik ya mas bro. Oke mas bro, langsung aja saya akan cari-cari. Ikuti terus keseruan perburuan saya sore kali ini. Rupanya di depan saya ini ada bahan bonsai fruit. Ya, seperti ini daun-daun bahan bonsai fruit. Ya, nggak kelihatan mas bro. Batangnya sangat kecil-kecil. Oke. Langsung aja saya akan coba ambil bahan bonsai seperut ini. Nanti seperti apa motif-motif bahan bonsai seperut ini ya. Oke, langsung aja saya akan proses pendonggelan mas bro. Ternyata masih ada juga bahan bonsai seperut ya di sini. Oke, proses pendonggelan. Seperti ini ternyata motif-motifnya sangat istimewa sekali mas bro. Rupanya ini ya, ada lubangnya, ini cuma rayap ya, ya. Ini. Oke mas bro, lanjut pendonggelan lagi mas bro, nanti biar cepat keangkat seperti apa motif-motif bahan bonsai serut ini ya. Kelihatan sangat-sangat istimewa sekali. Oke, lanjut proses pendonggelan lagi mas bro.
seperti ini. Setelah tertarik bahan bonsai seperti ini ya, sangat-sangat istimewa sekali buruan saya sore kali ini. Oke, langsung aja saya akan proses pemotongan buah ranting ini ya. Saya akan proses pemotongan buah ranting-ranting yang enggak pakai. Nanti motif-motif bahan bonsai serut ini kurang lebih seperti apa. Oke. Langsung aja saya akan proses pemotongan. Hasil sementara kurang lebih seperti ini karena sudah mau hujan sekali ini ya, sangat-sangat mendung sekali. Oke, nanti akan saya proses di rumah lagi biar lebih tenang-tenang motifnya, nanti biar lebih memuaskan lagi mas bro ya. Ya, ini pendapatan bahan bonsai cropping ya, sangat-sangat keren sekali ya mas bro. Karena ya sudah sore banget, buruan saya sore kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada dimanapun tidak ketinggalan video-video yang terbaru atau yang menarik dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia, salam bonsai mania. Mantap.